Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku, fitrah manusia, dia ingin diperlakukan secara lembut. Dia tidak suka mendengar kata-kata kasar. Padahal dengan kata-kata yang lembut, dia sudah siap mengerjakannya. Saudaraku, pesan Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berkata lembut. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Apa kata Allah? Karena dengan rahmat Allah engkau berperilaku lemah lembut bagi sahabat-sahabatmu, bagi orang sekitarmu. Allahu Akbar. Sahabat pun berkata kasar kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menyambut dengan senyum. Rasulullah menyikapi dengan lapang dada. Ini mulianya Rasulullah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berkata lembut kepada sahabat-sahabatnya. Semakin Rasulullah memperlakukan sahabat-sahabatnya dengan kelembutan, semakin sahabat mencintainya. Sama, ini semua fitrah manusia. Apa kata Allah? Kalau engkau Muhammad berkata-kata kasar, berperilaku keras kepada orang lain, lam faddu min haulik, niscaya semua orang di sekitarmu akan menyingkir darimu. Allahu Akbar. Di sini kita baru paham mengapa semua sahabat Nabi mencintai Rasul. Mengapa semua sahabat berkumpul di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan senang. Mereka semua ngeruyung di sekitar Nabi. Mengapa? Karena ini adalah kelembutan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelembutan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, dengan kelembutan itu bukti bahwa kita cinta, dan dengan cinta sebuah kehidupan menjadi harmonis. Tanpa cinta tidak ada kelembutan, dan tanpa kelembutan tidak ada kehangatan dalam hidup. Saudaraku rahimakumullah, hanya dengan kelembutan kita akan merasakan indahnya bermasyarakat, indahnya bergaul dengan kawan-kawan, indahnya bekerja dalam urusan apapun bersama-sama dengan sahabat kita. Saudaraku, ayo kita bersikap lembut. Hanya dengan kelembutan kebahagiaan kita akan capai. Wallahu a'lam bissawab.